semuanya, kembali lagi bersama saya Dini. Terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir ke channel YouTube saya. Bagi kalian yang baru pertama kali nonton video saya dan kalian mau ikutin terus video-video terbaru dari saya, update sekitaran tentang Budapest atau Hungaria, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah untuk membantu saya agar tetap semangat membuat video-video baru dan yang pastinya lebih baik lagi ke depannya. Jadi hari ini saya akan menjemput anak saya sekolah dan saya menggunakan sepeda pastinya. Kebetulan saya keliling-keliling komplek dan ternyata tepat di atas saya, di belakang saya menemukan pohon ajaib lagi. Pohon harta karun seperti kemarin saya sudah petik dan hasil petikannya sudah habis. Dan ini nemu lagi nih, pohon mulberry. Ini pohonnya ada di pinggir jalan, jadi yang pasti saya boleh petik sesuka hati yang pastinya dan gratis. Kalian lihat ini merupakan pohon mulberry-nya dan sekarang di setiap ranting daunnya itu ada buahnya dan ini gampang banget ya, tinggal petik. Jadi bagi kalian yang belum tahu atau belum mengenal buah mulberry, apa itu buah mulberry? Ini merupakan salah satu buah jenis dari berries yang memiliki bentuk tidak hanya bulat tapi seperti ini ya. Jadi seperti yang kalian bisa lihat, ini merupakan tipe mulberry yang berwarna hitam. Dan ini nih yang ada di depan saya ada berbagai warna mulberry-nya, mulai yang warna putih, warna pink, dan warna hitam. Jadi kalau kalian mau ambil itu harus yang warna hitam, karena yang warna hitam itu rasanya manis banget. Dan kebetulan tadi saya sudah cobain yang ini ya, mari kita coba rasanya yang ini. Ini belum terlalu hitam, tapi coba mari kita cobain. Top banget sumpah. Ini pohon wow, amazing. Nggak tahu ya, mungkin karena posisi dan letak dari suatu pohon itu menentukan dari rasa. Yang ini manisnya super banget kayak madu. Kalau yang kemarin masih nggak tahu, kemarin itu besar, hitam, manis juga, tapi mungkin karena terlalu terekspos matahari jadi rasa manisnya itu hilang setelah beberapa hari di kulkas. Jadi yang paling membingungkan ya di sini sebenarnya tuh, lihat, kalian bisa lihat mulberry-nya itu berjatuhan dan tidak ada yang ambil. Dan di sini pun nggak ada yang ambil buahnya. Jadi untuk buah ini di negara ini, jadi memang popularitasnya itu tidak terlalu populer seperti strawberry atau berries lainnya. Dan mereka menganggap pohon ini itu seperti pohon biasa aja, pohon liar yang ya nggak terlalu di ambil pusing hasil buahnya. Tapi sebenarnya kalau kalian tahu dan baca-baca tentang manfaat buah mulberry, jadi buah ini nih, buah liar yang memang tidak dianggap ya di sini, ternyata memiliki kandungan vitamin, kalsium, serta potasium yang sangat bagus untuk tubuh, serta mengandung iron. Jadi kalau kalian tekanan darahnya rendah, makan banyak mulberry ini bisa naik tekanan darahnya. Dan untuk mencegah kanker serta jantung juga buah ini bagus banget. Baiklah, sekarang saya saatnya kerja, ambil buahnya dulu ya.
Belum seberapa, sudah dapat banyak sekali di tangan. Dan inilah buahnya ya, kalian bisa lihat kan banyak banget. Jadi buah ini itu berbuah di setiap ranting daun. Jadi di mana ada ranting daunnya, kalian bisa lihat buahnya itu di setiap daun, bukan di setiap cabangnya. Dan bagaimana kalau sekarang kita mulai memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia di alam ini, kita petik dan kita masukkan ke kotak dan bawa pulang. Berhubung ini buahnya manis banget, jadi nggak mesti yang warna hitam. Warnanya yang sudah agak merah tua pun bagus. Jadi meskipun tidak berwarna merah, tidak berwarna hitam, karena ini pohonnya memiliki buah yang sangat manis, jadi saya tidak hanya mengambil yang warna hitam, tapi yang warna pink saya ambil juga. Yang merahnya sudah seperti anggur. Dan ini ada lagi. Jadi kalau yang sudah warna hitam itu tinggal di senggol aja, itu rontok. Rontoknya cepet, gampang. Jadi tinggal towel aja, jatuh. Nah, ini sudah ada di tangan. Sekarang kita masukkan ke kotak. Jadi ini buahnya ya, banyak banget. Sampai bingung ini mau petik. Ya udah deh, sekarang saya harus penuhin box dulu ya. Ini boxnya. Nanti saya kasih tahu dapat berapa banyak. Tapi ini beneran deh nih. Buahnya menggoda iman. Jadi tidak perlu effort yang terlalu keras untuk ambil nih buah, karena jadi ini kalau ambil buah tangannya langsung hitam, langsung merah-merah hitam tuh ya, yang jatuh-jatuh saja banyak banget buahnya. Ya ampun, ambo manis. Buah segini bagus dan banyak, tidak ada yang ambil. Beneran ini saking banyaknya, ini kalap mau ambilnya tuh bingung yang mana yang mau diambil, banyak banget. Jadi ini sudah setangan ya. Bentar lagi nih box keisi penuh.
Sepertinya gak lama lagi buahnya akan segera terisi penuh di dalam box. Ini dari dalam ya, aduh benar-benar bagaikan di mana di alam surga, di mana buah-buahnya banyak sekali.